Abang di mana, Rul? Iya, aku udah di jalan, Pak. Ntar lagi sampai. Maaf, Kak. Iya, gak apa-apa, Dik. Sekali lagi maaf ya, Kak. Iya, gak apa-apa, Dik. Kamu kenapa, Dik? Gak apa-apa, Kak. Kalau gitu kita duduk di sana aja yuk. Kenalan dulu, Dik, sama Kakak Nova. Ini, Kak. Emi kenapa? Kok kelihatannya kalau gitu? Jadi gini, Kak, Emi kan baru lulus sekolah nih. Cuman mau kerja gak ada pengalaman. Cuman mau kuliah juga orang tua gak ada biaya. Kenapa gak kuliah di Stay Air Rido aja, Dik? Emang ada apa gak di Stay Air Rido? Nanti kata orang-orang biayanya mahal. Ya enggak lah, siapa bilang mahal? Cukup dengan 350.000, Adik sudah bisa bergabung menjadi mahasiswa Stay Air Rido. Tapi katanya belum terakreditasi, Kak. Adik gak perlu khawatir, karena Stay Air Rido sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Sebentar dulu ya, Kakak mau nelpon teman Kakak dulu. Assalamualaikum, Rul. Kamu di mana? Salam. Pa. Kok gak nyampe-nyampe sih? Ini udah mau sampai. Ya udah, aku tunggu ya di Taman Budaya ya. Oke, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nah, itu dia teman Kakak sudah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, tunggu apa lagi? Emangnya susah apa aja, Kak? Ya, emangnya jurusnya apa saja, Kak? Di Stay Air Rido ada 4 jurusan. Yang pertama, Manajemen Pendidikan Islam. Itu nanti gelarnya SPD. Yang kedua, itu ada Komunikasi Penyiaran Islam, yaitu gelarnya ESOS. Dan yang ketiga, Ekonomi Syariah. Itu nanti gelarnya SE. Dan yang terakhir, ada Manajemen Dakwah. Yang keempat, itu gelarnya sama dengan ESOS. Jadi persyaratannya apa aja tuh, Kak? Persyaratannya, fotokopi ijazah SMA. Kemudian, mengisi formulir, pas foto 3x4, kemudian duit pendaftarannya Rp350.000. Dan adik bisa langsung menjadi mahasiswa Stay Air Rido. Suhai mau kemana? Ayo, tunggu apa lagi? Mau daftar di Air Rido. Ayo, tunggu apa lagi? Bergabung di Stay Air Rido. Kalau ada yang dekat, kenapa yang jauh? Stay Air Rido, makan siap ya, Bi? Kampus siap, kampus berkembang.